masalah goib atau tidaknya tergantung dari segi pandangnya gitu ya. Jadi ada yang memandang seperti seperti hantu, seperti tengkorak dan sebagainya, ini tergantung dari segi pandangnya. Kalau menurut saya ya, ya seperti ini maksudnya. Jadi antara korset itu tadi, pandang dari bawah, oh seperti orang bersujud misalnya. Kita pandang dari samping, oh seperti macan misalnya, jadi seperti gitu. Emang sih dia mungkin menitipkan pesan-pesan dari unsur yang aneh-aneh lah, yang orang biasa mungkin nggak bisa, nggak ngerti ya. Mungkin jarang, nggak ada, mungkin nggak ada itu, nggak ada, bukan jarang ya, gitu ya. Kalau yang jadi luar biasa itu kan kok bisa tuh, hanya sekedar garis-garis gitu doang, jadinya seperti ini. Garis-garis gitu doang, jadinya seperti ini. Jadi itu yang bikin nilai seninya yang, apalagi ini belum pernah ada kan di Indonesia kan, bahkan dunia belum pernah ada. Lukisan yang bernilai tinggi kan lukisan yang punya makna, jadi makna artinya gitu. Jadi alasannya mereka kan ya antara pelukis itu dengan yang pembelinya.